Puncak hujan meteor Kapacitnik akan terjadi pada 17 sampai 18 Agustus 2021. Meteor jenis ini sebenarnya telah aktif pada 3 sampai 25 Agustus 2021. Adapun puncak hujan meteor terjadi pada 18 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat, 8 waktu Indonesia Tengah, atau 9 waktu Indonesia Timur. Fenomena astronomi ini bisa disaksikan dari arah utara hingga timur laut, 20 menit setelah matahari terbenam hingga pukul 2.20 waktu setempat. Untuk wilayah Indonesia, muncul satu meteor tiap jam dengan kecepatan 90.000 km per jam. Meski demikian, hujan ini akan berpengaruh oleh intensitas cahaya bulan secara signifikan. Kapacitnik, Latin dari Cygni, adalah bintang di utara konstelasi dari Cygnus. Ini memiliki magnitudo visual yang cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Di konstelasi, ia membentuk ujung sayap kiri angsa Cygnus. Pancaran hujan meteor kecil Kapacitnik terletak sekitar 5 derajat di utara bintang ini.